Pertamanya hujan besar, cukup besar pokoknya, dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Dan kejadian longsor ini 5:30. Jadi dari sini sampai ke daerah Ciglong itu banyak sekali yang longsor. Sampai-sampai gak bisa lewat mobil. Tolong diperbaikilah, jangan sampai longsor lagi. Ini kan berbahaya, kita kan yang kehilangan itu bukan hanya harta tapi nyawa yang lebih mahal lagi gitu. Makanya ibu saya sampai pergi tuh, ya harta mah ditinggalin lah, yang penting nyawa diselamatin gitu. Tolong untuk Pak Wali Kota, Pak Gubernur, lihatlah kampung kami, Bupati yang ya, yang kejadian seperti ini tolong diperbaiki. Jangan lihatnya, jangan hanya di kota aja, coba lihat perkampungan kami.